Halo guys, kali ini saya ingin sedikit mereview tentang mesin cuci dari Saab, tipenya EST89SJ. Dimana mesin cuci ini sudah Pure Magic. Jadi ini sudah mode hijab mode ya. Untuk tampilannya dengan warna yang cukup soft, warna yang cukup cantik dengan warna hijau. Hijau apa hijau? Bulu pandan ya. Enggak, warnanya hijau. Untuk tampilannya di sini ada gambarnya hijab mode. Jadi kalian kecepatan putarnya kalian bisa pilih sesuai ketentuan kalian. Jadi sini ada macam-macam. Macamnya itu aja pakaian lembut. Nah, waktu mencucinya ada 15 menit, 24, 33, 40, 45. Untuk beratnya, kalau hijab mode kalian bisa klik ini, pemakaian lembut, jadi nyucinya lembut. Terus untuk dibuang sebelah kanannya ini tinggal pakai ini ya, kesini untuk hijab, balik sini untuk, jadi muternya itu nanti kurang apa ya, murahnya ini ya, buang. Terus untuk waktu pengeringannya, nah waktu pengeringannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, kalau ini program penyucian deh. Kalau untuk nyuci mode hijab tinggal klik sini, tinggal putar ke sini. Terus untuk waktunya berapa menitnya, untuk membuang tinggal buang ke sini. Untuk waktu pengeringannya ada ini tadi. Terus untuk tampilannya ini untuk selang masukkan air. Untuk subnya sendiri, untuk tipenya EST895SJ Pure Magic Fit Hijab. Untuk bagian dalamnya seperti apa kita lihat dulu ya. Untuk atas tutupnya ini bisa dicopot. Nah, bisa cepat seperti ini. Untuk dalamannya kita lihat dulu. Masih seperti biasa ya putarannya. Enggak ada yang spesial. Kalau di LG yang kemarin itu ada 3 tuas, apa namanya? Putarannya itu ada dicap, ini ada buat muternya sendiri. Kalau ini biasa sih, standar. Dalamannya kalian bisa lihat seperti ini untuk mengukur kadar airnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita masukkan lagi, soalnya ini barang yang ada di toko, bisa dicopot. Oke, ternyata bisa dicopot. Jadi waktu nyuci kalian bisa dibuka seperti ini, tinggal cantolkan saja ke samping. Kita tutup kembali. Untuk pengeringannya nggak seperti ini, kalian bisa lihat sendiri harganya sekitar 1.498.000. ini kecil ya, mungil banget untuk hijab mudonya. Jadi ini nyucinya buat yang hijab ya. Tuh ada penutupnya, ini buat nutup kalau sudah selesai nutup gini ya. Cuma ya kalian sendiri buat, ternyata bentuknya, nah bentuknya seperti ini. Jadi kecil, super kecil ya. Kalau sudah gue masukin lagi, dapat tegaran sini, tetapnya pelindungnya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini sangat kecil banget, mesin cucinya hanya dikhususkan untuk hijab mode. Mungkin sekian dulu review tentang mesin cuci dari LG, dari Saab ini ya, dari Saab. Kita lihat dari tampilan depannya. Jadi dia menggunakan Dolphin Wave, jadi putaran Dolphin itu mencuci bersih hijab Anda dengan lembut dan tetap awet. Jadi pilihannya ada hijab mode, kecepatan putar, sesuatu yang dapat atur, hijab pouch, super aqua magic. Jadi membuat baju tetap cerah dengan mengurangi kadar zat besi pada air. Aqua Magic.
bisa sampai 11 kilo. Cuma ini kapasitasnya hanya 8 kilo saja. Dilihat di sini 8 kilo. Oke, gitu dulu sedikit review singkat tentang mesin cuci Sharp tipe EST89SJ dengan hijab modenya. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan sedikit review tentang mesin cuci tipe yang lain. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih.